Ke informasi yang minta pilihan pemirsa, PT Energi Mega Persada TBK atau Energi terus melakukan ekspansi bisnis secara organik maupun anorganik. Terbaru, Energi mengakuisisi seluruh hak partisipasi atau participating interest block Miga Sengkang di Sulawesi Selatan. Aksi akuisisi ini dilakukan PT Energi Mega Persada TBK melalui anak usaha PT EMP Energi Jaya dengan membeli keseluruhan saham Energi Equity Holding Pty Ltd yang dipegang masing-masing Energi World Corporation Ltd dan Ventures Holding Pty Ltd. Adapun EMP telah menandatangani perjanjian jual beli saham tersebut di 10 Oktober 2024 lalu. Ditargetkan transaksi tersebut akan diselesaikan akhir bulan ini. Perjanjian jual beli terkait dengan kepemilikan saham Energi World Corporation Ltd dan Ventures Holding di Energi Equity Holding Pty Ltd dan Epic Sulawesi Gas Pty Ltd, Energi Equity Holding Pty Ltd dan Epic Sulawesi Gas Pty Ltd memiliki 100% saham di Energi Equity Epic Sengkang yang memiliki 51% partisipasi interest di KKS Sengkang. Adapun saat ini anak usaha Energi lainnya PT Energi Maju Abadi sudah memiliki 49% partisipasi interest di KKS Sengkang. Setelah penyelesaian transaksi jual beli ini akan membuat KKS Sengkang terkonsolidasi secara penuh ke dalam Energi. Dikutip dalam rilis perseroan Direktur Utama dan CEO PT Energi Mega Persada TBK, Selendra S. Bakri mengatakan, dengan diselesaikan transaksi ini, perseroan berharap untuk dapat melanjutkan aktivitas pemboran demi meningkatkan cadangan di KKS Sengkang. Saat ini KKS Sengkang memiliki kontrak dengan PT PLN Persero dengan kapasitas produksi 50 juta kaki kubik gas per hari. Selain itu, KKS Sengkang juga mengoperasikan sekitar 380 ribu miliar kaki kubik gas cadangan, gas terbukti dan terukur. Berbagi sumber, IDX Channel. Dari perkembangan fundamental pemirsa, kita beralih ke perkembangan dari sisi teknikal, terutama untuk perdagangan di sepanjang hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, bagaimana pergerakan saham Energi mulai dari posisi pembukaan, penutupan sesi pertama hingga update beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka flat di level 228, level penutupan yang sama di perdagangan hari sebelumnya. Kemudian saham Energi sempat melemah atau bergerak di zona merah menyentuh ke level 224 intraday terendah hari ini. Kemudian pada pukul 9 lewat 10 menit saham Energi berbalik arah menguat ke zona hijau dengan menyentuh ke level intraday tertinggi hari ini di Rp238 per sahamnya. Kemudian penguatan lebih ke arah terbatas di 234 pada pukul 10, pukul 11 di 236. Sementara di penutupan sesi pertama siang tadi, saham Energi masih bertahan di zona hijau. Penguatan terbatas di level 232, daya level yang sama di pembukaan sesi kedua pada siang tadi. Saya akan sampaikan update penutupan atau beberapa menit jelang penutupan hari ini masih bergerak di 232, menguat di 1,75%. Beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Energi dalam beberapa bulan terakhir, pemirsa. Grafis di layar televisi Anda di perdagangan Maret ini masih bergerak di level 202, 214, 204 dan tertekan cukup dalam di perdagangan Juni, sempat meninggalkan level 200-an, tepatnya di Rp172 per saham. Juli Agustus mencoba untuk bangkit balik ke level di atas 200-an, di September lebih cenderung tertekan di level Rp200 per saham pemirsa, dan di Oktober mengalami penguatan yang cukup signifikan, sempat melaju ke level 244 dan pasca menyentuh ke level ini penguatan kembali terbatas atau lebih cenderung tertekan untuk saham Energi. Nah, bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada? Kita coba beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya ada di kisaran di 5.25 kali, PSR-nya di 0.87 kali, dan PBV di 0.51 kali, sementara PCFR berada di kisaran 1.76 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.